Zombie Apocalypse. Maya Estianti menyampaikan kabar tidak baik terkait kondisi kesehatannya. Istri Irwan Musri ini dilarikan ke IGD pada Jumat 25 Maret 2022 malam. Hal ini dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Dia dibawa ke instalasi gawat darurat salah satu rumah sakit Toledul Jailani. Mamanya tumbang, diantar ke IGD sama anak bontot tengah malam. So sweet, @Dul Jailani love you. Tulis mantan istri Ahmad Dhani Sabtu 26 Maret 2022. Bersama keterangan itu, Maya memperlihatkan foto dirinya yang sedang duduk dengan selang infus terpasang di tangannya. Di sampingnya ada Dul Jailani. Mantan istri Ahmad Dhani tersebut dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gastroesophageal reflux disease atau GERD. Pertama kali kena GERD, ampun deh sakitnya. Dia mengakhiri keterangannya. Doa dari rekan selebritas pun mengalir deras. Mereka berharap agar Maya segera pulih dari sakitnya. Ya ampun, ini pasti gara-gara telat makan waktu itu kan ya bun. Ketoson, kata Ayu Dewi. Cepat sembuh Maya, kata Dana Harun. GERD merupakan penyakit yang berkaitan dengan asam lambung tinggi. Kondisi tersebut berawal dari katup yang longgar pada lambung. Jadi GERD itu asam lambung naik ke kerongkongan. Kita tahu tempat sebenarnya asam lambung itu kan di lambung. Nggak boleh kemana-mana, ujar spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, Dr. Rabinu Rangga Pribadi.